It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spread so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Hi. Hi. Mau kemana? Insyaallah kemana ya? Insyaallah mau ke Istiqlal. Wah, lihat tuh. Kita lihat-lihat ini aja dulu stasiun. Baru nunggu. Kenapa? Kereta, ada Monas dan asinan. Ayo, kita nyebrang. Apa? Abis bensin tuh? Ih, enggak tuh. Lihat, terus abis itu dia maju keren loh dek. Nah, Sunda mah? Mana hei? Dek, dia bapaknya nongol, Dek. Dek, kadi gerak. Itu masinisnya. Itu masinisnya tuh. Dek mau jalan ke mana ya? Dia udah ngerekam. Dek, Dek, ayo Dek, dia mau jalan. Enggak usah dipencet ini. Oh. Sana kali jalan. Oh. Pak. Kalau nah gitu. Mana sih bapaknya? Malu mah. Itu mau bapaknya. Enggak ah, yang ngeliatin nih, izin. Ada sate asinan. Nih, pedang ya. Nah, ya asin legend ya. Jelaskan. Ini deh cendol. Somai review, somai Bandung. Oh iya, somai Bandung. Orang Sumedang ah, ini mah ini aja somai Monas. Somai Monas. 1, 2, 3 Bismillah, barakallahu fikum. Kita foto dulu, foto dulu. Ini apa sih namanya? Udah mas. Sayang, Monas sana. Eh, tadi itu lewat itu baru ketemu Monas gitu. Istana. Mah, di kota mah. Dadah. Jadi kasih video panas tapi adem ya. Iya. Tuh tuh bujur. Oh iya benar. Di pondok jadi. Teteh videoin pakai HP dong Teh, tolong. Oh. HP saya. Heeh. Suka ini tante kita panas-panasan kita di Kartika Eka Paksi. Kelihatan kalau di foto mah. Seenggaknya kita bisa ngelihat tugu Monas. Wah. Pegangan tangan dong. Pegangan.
insyaallah. Kayut. Wah. Ah, gimana juga pintunya? Masuk di G3 yang Al Aziz. Kelihatan tuh gereja. Gereja di sini. Masuk. Oh iya, gerejanya kelihatan. Ah, lewat mana nih? Bisa kan? Ada jalurnya? Ada. Tuh. Udah. Hop. Assalamualaikum. Wah. Kita melewati jembatan. Agak deg-degan. Buaya. Biawak. Biawak. Iya aja lagi. Hey, assalamualaikum. Biawak. Biawak beneran? Iyalah, orang kelihatan. Ikali buaya. Iya bener, orang ke bapaknya bilang. Mana sih ini ya? Nih. Dia mau naik ke atas gitu deh. Iya gitu. Capit salam kayaknya. Mama ini, Ma. Biawak. Biawak. Satu ya? Anaknya? Anak buaya. Itu aja kelihatan kok ikan mah bukan gitu kan. Coba kita ke sana yuk. Kita ke sana. Enggak tahu kelihatan dia kan. Ada ikan bagusnya kan. Ih, asik ya, ada ininya, ada playgroundnya. Ramah gitu ya, ramah anak. Kids friendly. Ya udah coplok. Ini coplok gimana dong? Tidak terparkirkan. Wah. Kelihatan. Ih, deket banget. Ya, Dek, gerejanya. Heeh. Toleransi. Lah tembus. Itu ada tangkanya di kalinya. Nah, itu dia tampakan. Itu banyak yang jualan, loh. Itu ada tulisannya mah? Di tangga ada tulisannya. Iya, takutnya wanita. Nah, iya nggak ada tulisannya tapi ya mah ya. Soalnya di situ laki-laki. Rupanya ke sini ketemu lagi dong wanita. Iya kan, waktu ingat nggak sama kita iya, sholat id? Iya. Tapi kan dari sini. Tadi kan kita tadi di sini. Iya wudu. Tapi. Lap. Mak, kita ke belok kiri ya. Langsung belok kiri.
wanita. Nah ini mah udah masuk mah. Masya Allah, assalamualaikum. Merpati ya Maya. Sini Meng. Lagi. Jadi, ini lagi. Kalau di situ. Sini lagi. Naik lagi. Naik lagi, naik lagi. Meng. Ada burung, ada burung. Kalau pagi-pagi makanan yang enggak nanti enggak kemakan. Di kebun gitu. Si Eming. Katrol. Ngumpet. Ngumpet di sini. Ngumpet di kaki si ibu. Ini ngelengin cari nih ngumpet. Janganlah kasihan. Jam 10 sampai jam 11-an. Meng. Kalau pengen cuman kesini
Oh, ada anggota baru. Anggota baru. Meng? Jadi sambut kelihatan jelas. Dari masjid jalan ke sini di dekat BSI. Souvenir and kuliner. Oleh-oleh. Kita kayak orang jauh banget ya. Oleh-oleh. Oh, ini masakan nih. Mang, ini nih apa nih? Sikola. Mas nasi kapau. Ini ada cendol. Ayam, kita lihat-lihat aja dulu. Iya. Yeah. Ayam crispy, tuh ayam geprek. Ayam penyet, dimsum. Ayam-ayaman lah rata-rata. Ayam. Dimsum lagi, es sinar Garut. Toge goreng. Nasi ayam, ada getar teh. Oh enggak, HP ada yang getar. Oh. jam tangan ada. Oh iya, tapi mau ketoprak. Padang mana sih? Udah langkahnya udah banyak. Oh, udah 8.000 langkah. Itu kesana apa? Ada apa nih, kerak telur. Nasi goreng, pecel lele, bakso onigiri. Tapi baksonya kayak bakso bakwan, bakso Malang. Iya, kita enak juga ya makan di sini tuh. Tapi iya sih. Beris. Sebelah sini. Ini tadi ada sate Madura tuh. Sana masih ada lagi. Sate Madura. Ini ayam bakso nih, baksonya. Mama itu tuh hanyalah gambar. Sato mie virtual. Sedih banget. Sato mie. Ini ada air sirup. Wow. Pada ATM. Apa nih? Pake goreng deh. Mama, wow, itu apa? Tak kobuli tuh. Nasi kapau. Ya, adek mah paling berdua sama mama. Iya. Jadi kena kita mau beli nasi kapau dengan rendang. Ada si Meng juga. Beli nasi kapau. Ayo, bukain mah. Coba. Ayo teh, buka teh. Wow. Pakai rendang. Kalau kapau tuh enak. Tadi tuh dia nasi kapau sikula apa sikola? Sikula. Sikula tuh sinilah katanya, Mas. Sikula. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mau makan nasi di sini. Loh, kok mau ada bumbu rendang sama sayurnya kan? Sayurnya aja. Kamu dia. Yang di mana ya? Oh, di putih. Ini mana? Ini lah. Di antara kerumunan. Siapa nasi yang lebih enak di bawah aja? Iya. Ini di sini aja nih. Mana? Kamu ke dalam.
Ada deh. لا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. يا سيدي يا رسول الله معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري ماذا أوفيك من حق وتكرمة ماذا أوفيك من حق وتكرمة باهي من حيث ما يعرف ذو الجلال لهم من التقوى أجل زينة إن لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة نزلت في الكتاب المقروء ولقد جرت عادة الأقدمين من الحفاظ والمحدثين على أن يعقلوا أحد جبل mengapa نحبنا ونحبه ولم يقل جبل أحد يحبنا mengapa Nabi Muhammad mengatakan Gunung Uhud mencintai kami dan kami mencintainya tidak mengatakan Gunung Uhud mencintai kami saja المعتاد في الكلام أن يقول جبل أحد يحبنا biasanya mengatakan Gunung Uhud mencintai kami لكنه صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث بقضيتين منفصلتين tapi Nabi Muhammad menjelaskan pada hadis ini dua perkara yang berbeda القضية الأولى يقول فيها أحد جبل أحد الإنسان حفظ الأوطان حفظ الأوطان ازدياد العمران ازدياد العمران Begitupun juga menuruti apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah. Warghbatan minni aidan. Saya juga suka ini juga. Nasma' Qamar. Kita mendengarkan Qamar dari Mustafa Khatib. يتدارسون العلم والقرآن إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده وفي suasana istiqlal malam malam hari apa mah gerejanya tuh gerejanya juga nyala-nyala kok jangan dulu.
Ini bentar lagi